Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel Kim TV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Config terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Config siang malam version 2 versi 2 Untuk Kicam Nikita versi 2.0 Ya ini merupakan config lanjutan dari konflik siang malam versi sebelumnya yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu dan kali ini adalah versi update nya untuk fitur-fiturnya masih sama ya dengan versi sebelumnya di sini ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari auto Infinity sampai mode makro dan juga nanti untuk konfignya saya sediakan dua versi yaitu versi aux dan non aux jadi untuk yang aux di sini sudah support auxlan ya ada ultrawide yang bisa langsung diakses dari sini Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya, yaitu Gcam Nikita versi 2.0. Buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download confignya saja. Jadi untuk APK-nya bebas kalian mau pilih yang versi clone maupun versi original ya. Jika kalian mau install banyak Gcam, kalian bisa pilih yang versi clone-nya. Oke dan seperti inilah tampilan standar dari Gcam Nikita 2.0 sebelum kita restore config -nya. Nah, untuk selanjutnya Sebelum kita lakukan restore config terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ke bawah konfigurasi kemudian kita pilih simpan lalu simpan ini untuk memancing membuat folder gcam config 7 ya terutama buat kalian yang baru pertama kali install gcam kalian harus lakukan ini Selanjutnya silahkan di download config-nya. Linknya semuanya ada di deskripsi. Dan nanti untuk linknya ada di media fire. Kemudian nanti untuk linknya dalam format zip dan berpassword. Makanya silahkan disimak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Kemudian di sini saya rekomendasikan kalian gunakan aplikasi ZR ya. Ini nanti gunanya untuk mengekstrak konfliknya biar tidak terjadi error. Oke, setelah terdownload maka akan terdapat uh, sebuah file ya konflik yang malam versi 2 nih kita 20 game TV official dalam format zip. Kemudian langsung di ekstrak ya. Nah, masukkan passwordnya di sini ya. Password yang sudah kalian temukan di dalam video ini. Untuk passwordnya ada di atas menit kelima. Oke, okay, setelah diekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini, config yang malam versi 2 langsung saja dibuka teman-teman. Dibuka foldernya dan di dalamnya terdapat 6 config dalam 3 format viewfinder. Ada JPG, UV dan auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2 API di HP kalian. Serta di sini ada config aux ini support ultrawide serta universal ya untuk yang universal ini hanya kamera utama saja Oke silakan kalau sudah di copy ya di sini saya copy yang AUX EUV sesuai dengan level kamera 2P handphone yang saya pakai kemudian masukkan ke memori internal cari folder GCam config7 dan pastekan di sini ya di dalam folder config7 Oke, sudah masuk. Selanjutnya buka GCam-nya, kemudian lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini, lalu pilih config-nya. Di sini saya gunakan yang AUX, YUV ya, karena untuk handphone yang saya gunakan, level kamera udah apinya ada di level 3 serta support AUX Lens ultrawide ya. Kemudian kita kembalikan atau kita restore. Nah, untuk restore config-nya sudah sukses. Ditandai munculnya beberapa fitur di sini, ya, teman-teman. Ada aux lens dan juga manual fokus di sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya langsung kita tes, ya. Untuk yang pertama, saya akan mencoba tes mode kameranya terlebih dahulu. Ini tanpa mode malam, ya. Mode kamera biasa, bukan mode malam. AWB-nya on. Oke, okay, mm -hmm. dan seperti ini hasilnya, seperti yang terlihat di layar. Ya, mantap. Padahal ini bukan mode malam, ya. Ini mode kamera biasa, ini perbandingan antara AWB on dan juga off. Kemudian, untuk selanjutnya, kita coba mode malamnya juga kali ini, tanpa astrofotografi, ya. Astrofotografinya off. AWB on jadi, untuk hasil natural silahkan AWB nya di on kan. Kalau saya pribadi, lebih suka AWB di on kan ya. Untuk malam hari, hasilnya lebih natural, warnanya lebih pas. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan tes untuk mode astrofotografi ya kita coba teman-teman untuk mode astro usahakan gunakan tripod ya agar hasilnya lebih maksimal oke untuk timnya dapat satu menit lebih dan ini kita tidak harus tunggu sampai selesai ya kita bisa stop kapanpun Ketika logo stopnya sudah muncul, ya sudah, muncul seperti ini bisa kita stop. Oke, langsung kita stop saja. Jadi, kelihatannya hasilnya lebih natural, ya, teman-teman. Kalau menggunakan mode astrofotografi, ya, seperti ini. Oke, ini untuk... Hasil mode astrofotografinya mantap, ya, teman-teman. Kemudian, coba AWB-nya kita off-kan. Kalau yang tadi AWB posisi on sekarang AWB off ya. Ya sudah mulai terlihat hasilnya. Untuk warnanya lebih colorful ya, teman-teman. Untuk warna daun lebih lebih berwarna ketika AWB-nya di-off kan. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi, sesuai selera saja. Kalau kalian ingin hasilnya natural, silahkan di-on kan AWB-nya. Kalau ingin warnanya lebih colorful, kalian bisa off kan AWB-nya seperti itu. Dan ini beberapa sampel foto di malam hari. kemudian ini beberapa sampel di siang hari ya seperti itu teman-teman jadi config ini cocok untuk foto di siang hari maupun malam hari oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh